Caleg DPD RI nomor urut 21 Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI menggelar silaturahmi dan temu ramah dengan masyarakat dalam Kabupaten Biren. Kegiatan silaturahmi yang dikonsep dengan dialog interaktif yang dihadiri ratusan simpatisan dan masa pendukungnya itu berlangsung di Cafe Bengkupi pada Selasa 6 Februari 2019 malam. Di hadapan para tokoh dan undangan yang hadir saat itu, mantan Gubernur Aceh Abdullah Putih menyampaikan akan niatnya maju sebagai calon senator Aceh, yaitu untuk mengawal dan mempercepat pembangunan Aceh. Kenapa? Karena Aceh ini 70% masyarakat pertanian, 70% lahan kering, lahan pertanian. Jadi memang sektor pertanian menjadi kebitan masyarakat, sudah menjadi bahagian dari masyarakat. Tidak perlu masyarakat dari yang lain. Hanya sekarang pemerintah harus hadir dalam sektor.